Kamu kenapa pakai telat segala sih? Hari ini kan nentuin kamu bakal dapat kerjaannya atau enggak. Sorry. Aku juga nggak mau telat. Ini di mana tempatnya? Kamu tinggal lurus itu, belok kiri, naik 2 lantai, itu ruangan bosnya. Buruan. Doain ya. Good luck, An. Misi, Pak. Nama saya Anastasia Perwirawardana, tapi biasanya dipanggil Ana. Anastasia Perwirawardana. Sepertinya namanya tidak asing saya dengar. Akhirnya kita ketemu lagi, Ana. Di sini yang jadi bos itu saya. Kamu udah siap kerja di sini? Lu mungkin gak ingat gue, tapi gue tau lu. Tolong bedain antara masalah personal dan profesional kerjaan. Perhatian semua rekan-rekan. Perkenalkan, ini karyawan baru di resort ini. Dan Ana akan menjabat sebagai asisten pribadi saya. Pak Adit, gak seharusnya kan asisten pribadi ngerjain itu semua. Perhatian banget kamu sama Ana. Ada hubungan apa kamu sama Ana? Pakai yang ini aja. Gue akan buat kesepakatan sama Ana. Kesepakatan apa? Jadi ini, cewek yang mepet-mepet terus ke Pak Adit. Ana tuh cewek gak baik-baik. Dia gak pantas buat kamu, Dit. Tolong berkumpul. Saya dan Ana akan menjadi tunangan karena saya akan melamar Ana. Dan kami akan menikah beberapa bulan ke depan. Kamu harus ingat, ah, Aditya itu memulai hubungan dengan kamu karena sandiwara. Atau mungkin karena balas dendam.